Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa in ta'uddu ni'matallahi latusuha. Innallaha laghafurur rahim. Apa kabar pemirsa Jejak Islam? Hari ini Jejak Islam sedang berada di Kampung Bitai, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Perjalanan dari Banda Aceh menuju Kampung Bitai kurang lebih memakan waktu 10 menit. Kampung Bitai ini memiliki sejarah yang sangat luar biasa. Berasal dari seorang ulama dari Turki, hijrah ke Aceh untuk menyebarkan agama Islam. Siapa itu? Yaitu Tengku Cik Di Bitai, atau dengan nama asli Muttalib Ghazi bin Mustafa Ghazi. Sultan Iskandar Muda, sebelum megahnya menjadi seorang sultan, beliau belajar di bawah bimbingan Tengku Cik Di Bitai. Dengan sejarah yang sangat luar biasa di Kampung Bitai ini, tentu kegiatan keagamaan hidup dan berkesinambungan di antara masyarakat. Biasanya, masyarakat di pagi hari bekerja di instansi atau seorang mahasiswa berangkat ke universitas atau seorang guru yang berangkat ke sekolah. Di malam hari, mereka berhimpun bersama-sama untuk menghidupkan dayah-dayah dan juga ajaran keagamaan. Nah, pemirsa, apa saja sebenarnya kegiatan yang ada di Kampung Bitai ini? Kemudian, bagaimana masyarakat menghidupkannya? Mari kita simak Jejak Islam hari ini. Daerah Aceh memiliki banyak budaya yang jarang dimiliki oleh daerah lain. Kekayaan budaya provinsi di ujung barat Sumatera ini telah dikenal luas hingga ke mancanegara. Budaya yang berkembang di Aceh tidak terlepas dari nilai-nilai Islam, sebab kehidupan masyarakat Aceh syarat dengan norma syariat Islamnya. Salah satu budaya Islam yang masih diperhatikan oleh masyarakat Aceh adalah dalail khairat. Dalail Khairat sebetulnya merupakan nama kitab karangan ulama terkenal dari Maghrib, Abu Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, yang hidup di tahun 807 sampai dengan 870 Hijriah. Kitab yang berusia ratusan tahun ini mengajarkan kita tata cara bersalawat dengan indah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di Desa Bitai ini, kami untuk kegiatan agama memang lumayan banyak, terutama untuk pengajian-pengajian. Misalnya di Manasah kita ini, di Manasah Bitai ini, kita ada melaksanakan pengajian kitab yang dilaksanakan oleh Tengku Basir setiap malam Senin. Kemudian juga malam Sabtu kita ada mengadakan dalail khairat yang dilaksanakan oleh anak-anak Desa Bitai. Kemudian juga di samping itu, di desa kami juga ada pengajian di dayah-dayah. Kebetulan desa kami ada mempunyai dua dayah, yaitu dayah Baitul Atiq dan dayah Rodatul Nusta. Dan juga ada tempat pengajian untuk khusus anak perempuan di Balai Cutneh. Demikian juga tentang pengajian kitab tadi, juga kita ada satu dayah di sini, dayah Turki namanya, dayah Baitul Usra Aman Bitai, yang di mana di situ mempunyai sejarah yang sangat banyak tentang Tengku Cik Di Bitai. Jadi kami setiap malam Rabu ada melaksanakan juga pengajian kitab-kitab kuning yang dipimpin oleh Tengku Hazami. Dan juga mengenai kegiatan-kegiatan lain, juga mengenai pengajian ibu-ibu pemilik kitab kuning juga ada dilaksanakan di Dayah Rodatul Nusta, Dayah Cubang Tengku Silman, yang dilaksanakan hari sore hari, dan juga ada pengajian di Dayah Baitul Atiq, juga ada pengajian bapak-bapak malamnya, juga pengajian anak-anak remaja. Dengan semua itu sepenuhnya kami dukung dari semua perintah desa, juga dari seluruh masyarakat yang aktif mengikuti kegiatan pengajian tersebut. Alhamdulillah kegiatan yang kami laksanakan selama ini mendapat dukungan yang sangat besar dari warga Desa Bitai. Al-Bitai fasutihat fadakir
Kampung Bitai, salah satu kampung yang hidup dengan berbagai kegiatan keagamaannya. Seperti di Munasah Kampung Bitai ini, yang melaksanakan pengajian kitab di setiap malam Senin dan malam Rabu. Khusus malam Sabtu, masyarakat Kampung Bitai mengadakan Tala'il Khairat. Di Kampung Bitai ini, kegiatan keagamaan bukan hanya di Munasah, tapi juga hidup di dayah-dayah, seperti di Dayah Baitul Atiq dan Ardhatul Wusta. Teruntuk bagi yang perempuan, mereka mengadakan pengajian di Balai Cudneh. Untuk Dalail Khairat, kami selama ini memang kebetulan yang ikut Dalail Khairat ini anak-anak yang baru tingkat masih sekolah dasar lah kan. Yang lama-lama mungkin sudah pindah atau yang ada yang kebetulan grup Dalail Khairat dulu banyak dari regu kami yang terkena musibah. Jadi banyak yang terlibat musibah sehingga banyak yang sudah tidak ada lagi dan ada juga yang sudah pindah. Sudah berkeluarga dan pindah ke desa tangga. Kemudian tinggal kami semua saya. Gitu. Dalam hal ini kami khusus Dalail Khairat sekarang sangat rutin mengajarkan anak-anak ini supaya bisa lebih sempurna. Mungkin tingkat anak-anak mungkin perlu pembelajaran lebih meningkat lagi dalam hal pembelajaran Dalail Khairat. Dalam hal ini kami selalu mensupport mereka dan mengajarkan mereka supaya kami mengharapkan prestasi yang dulu-dulu pernah kami capai bisa diraih oleh anak-anak sekarang, itu harapan kami. Dan saya dalam hal ini yang penting sekali bagi kami adalah terutama saya sendiri mohon dukungan dari orang tua, dari pihak keluarga untuk lebih mendukung dalam hal kegiatan seperti ini dengan keagamaan ya, supaya desa kita yang dulu pernah juara atau apa terkenal juga dalam Dalail Khairat. Kegiatan keagamaan juga hidup seperti maulid dan juga kanduri nuzul Quran saat Ramadan sebagai bentuk rasa syukur ketika datangnya bulan tersebut. Oh,
kepemudaan kita ini kenapa nggak redup? Karena dari awal kita sudah menghidupkan nilai khairat dari turun-menurun, sehingga walaupun mati sekejap sebentar saja, itu pun menurut saya tak akan mati, akan hidup kembali yang redup tidak. Karena itu adalah dela'i dari turun-menurun. Karena dalam dela'i itu kita mengetahui bahwa dalam dela'i itu ada syiar-syiar yang indah. Dalam dela'i itu ada salawat-salawat kepada Nabi. Dan dalam dela'i itu mengajarkan kita tentang syair-syair yang indah dalam kita baca sehari-hari. Sehingga pemuda ini bisa kita bilang cinta pada dela'i sama juga cinta kepada Nabi. Dala'il khairat artinya petunjuk kebaikan. Lahirnya karya ini berawal dari kisah unik Syekh Al-Jazuli yang melakukan perjalanan menuju Haramain. Setengah perjalanan di antara padang pasir yang tandus, maka tibalah waktu sholat. Syekh pun singgah di kampung Badui untuk menunaikan sholat zuhur. Lalu Syekh melihat sebuah sumur besar, tapi tidak melihat adanya timba. Segera ia mencari alat agar bisa menimba air. Setelah lelah mencari timba yang tak kunjung didapatnya, tiba-tiba muncullah seorang anak perempuan dan menghampiri Syekh Al-Jazuli. Anak ini pun bertanya kepada Syekh yang terlihat seperti orang yang kesusahan. Syekh pun menceritakan tentang keinginannya untuk segera berwudhu dan melaksanakan sholat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ingin menceritakan sejarah pertama terciptanya ataupun disusunnya kitab Dala'il Khairat. Dala'il Khairat artinya adalah petunjuk kebaikan. Di dalamnya berisikan tentang salawat-salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang dikarang ataupun diciptakan oleh seorang sayyid yang keturunan daripada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib. Nama beliau adalah Abu Abdillah Sayyid Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Beliau berasal dari Maroko, Afrika Utara. Beliau bermazhab Maliki. Beda dengan kita yang ada di Asia Tenggara ini. Kita di sini adalah rata-rata mayoritasnya bermazhab Syafi'i.
Anak kecil ini pun mendekat ke sumur, lalu membisikkan sesuatu ke dalam sumur. Dalam sekejap, air pun segera naik dan meluap ke atas, yang membuat Syekh Al-Jazuli merasa kagum saat menyaksikan kejadian ajaib itu. Syekh pun bertanya, amalan seperti apa yang dilakukan sang anak untuk meraih kedudukan setinggi itu? Sang anak menjelaskan, semua itu ia peroleh setelah membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah mendengar penuturan anak kecil itu, Syekh lantas bernazar untuk menyusun sebuah kitab yang diberi nama Dalail Khairat yang membahas tentang salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di Aceh, Dalail Khairat dibaca oleh berbagai kalangan, tetapi tetap menitikberatkan pada kalangan muda sebagai bagian dari penerus untuk generasi selanjutnya. Dalail Khairat dibaca bersama-sama oleh tim dengan beragam seni dan irama. Seni bacaan Dalail Khairat tersebut membuat masyarakat Aceh, khususnya pemuda, tertarik mengikuti kegiatan amal tersebut dan terus melestarikannya seperti yang terlihat di Kampung Bitai ini. Jadwal kegiatan Dalail Khairat bervariasi, lumrahnya seminggu sekali yang diadakan pada malam hari. Ada yang mengadakannya pada malam Jumat, sebab dianggap memiliki keutamaan membaca salawat pada malam dan hari Jumat. Dalail Khairat biasanya dibimbing oleh Tengku, dalam bahasa Dalail Khairat disebut Syekh. Syekh ini membimbing cara baca dan juga seni irama, sehingga bacaannya terdengar serentak dan merdu. Selain di Munasah, Dalail Khairat menjadi amalan rutin kaum santri yang ada di daerah-daerah seluruh Aceh. Bagi santri, ada manfaat tambahan bagi mereka yang mengikuti Dalail Khairat. Manfaat yang mereka dapat adalah lancar membaca kitab Arab Gundul atau disebut juga praktik ilmu nahwu dan saraf. Kecepatan mata akan terlatih sebab pada bait-bait tertentu harus dibaca cepat, benar, dan tetap memperhatikan tajwid. Masyarakat Kampung Bitai ini begitu aktif dalam menjaga dan mewarisi ilmu-ilmu agama yang diturunkan dari generasi ke generasi. Seperti Dalail Khairat menjadi salah satu bukti bahwa bukan hanya golongan tua, tapi juga kalangan muda yang ikut bersama berpartisipasi. Dalail Khairat menjadi media dalam menyiarkan agama Islam dan tentunya menggaungkan salawat agar mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Dalail Khairat memberikan nilai kita agar lebih dekat dengan ajaran Islam melalui seni yang sangat luar biasa dan tentunya membuktikan bahwa Aceh begitu besar dengan nilai-nilai Islamnya. Salatu
Masya Allah pemirsa, sudah kita saksikan begitu banyak kegiatan yang ada di Kampung Bitai, Kecamatan Jayabaru, Kota Banda Aceh. Di sore hari, para anak-anak pergi ke tempat pengajian untuk menghidupkan ngaji. Kemudian di maghrib hari, bapak-bapak berkumpul ke menasah untuk menghidupkan menasah. Tidak terlepas juga dengan ibu-ibu yang menghidupkan pengajian di rumah-rumah. Masya Allah sekali, sudah kita saksikan begitu banyak kegiatan dan khazanah yang luar biasa yang ada di Kampung Bitai ini. Yang sudah kita bacakan sekarang yaitu Dala Ikhairat. Salah satu salawat, kita bersalawat kepada Rasulullah SAW untuk dimudahkan di yaumil akhir nanti. Dan tentunya juga ini menjadikan ibrah untuk menghidupkan kegiatan-kegiatan keislaman. Terima kasih untuk pemirsa semuanya. Sampai jumpa pada jejak Islam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.